push ya teman-teman. Ini dia palm store ini ya teman-teman, saya akan menonaktifkannya ya. Oke, caranya juga diklik aja seperti ini, kemudian kalian klik nonaktifkan ya, maka sudah berhasil dinonaktifkan ya. Di sini ada keterangan cacat ya, berarti sudah dinonaktifkan. Oke, untuk teman-teman boleh memilih ya, silahkan aplikasi bawaan mana yang ingin kalian nonaktifkan, terserah kalian ya, kalian tinggal ikuti tutorialnya seperti ini. Oke, jika sudah kita cek di menu ya, tadi aplikasi Palm Store sama AH Game ya yang saya contohkan ini di sini sudah tidak muncul ya teman-teman, di menu ini sudah tidak ada lagi ya, sangat gampang sekali kan teman-teman. Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.